Jalian kode, bank kode, kartu kode, mak kode, beli kode, kalan kode, cemana kode, mangan kode, munna kode, padi, mai padi, cilam padi, kani padi, nuli padi, koi padi, beli padi, jata padi, war kade, tal padi, eri padi, agal padi, alam padi, padal padi, macam padi, nara. Jalian kode, bank kode, kartu kode, mak kode, beli kode, kalan kode, cemana kode, mangan kode, munna kode, padi, mai padi, cilam padi, kani padi, nuli padi, koi padi, beli padi, jata padi, war kade, tal padi, eri padi, agal padi, alam padi, padal padi, macam padi, naram padi, dayam padi, kolam padi. Mancing mania, mabah. Kita apa? Dia pemirsa, wow. Aslinya ini. Thank you.
tuh, Jurusan? Kita akan mancing lagi, tapi sebelumnya kita akan memberikan tips buat teman-teman semua. Dalam mancing kali ini kita ada 3 mata pancing. Dan ada tips untuk teman-teman semua. Untuk memasang umpan ini kita usahakan jangan tertutup semua mata kail dengan umpan. Kita sembulkan sedikit. Ya, seperti ini. Kita ada ujung mata pancing yang keluar nyembul. Ya, itu untuk kalau ada ikan yang makannya cuma emut-emut saja, hisap-hisap, ya, langsung nyangkut. Nah, dan joran akan bergetar, langsung kita sentak. Ya, itulah teknisnya. Jangan tertutup semua mata kail dengan umpan udang kupas kita ini. Oke, dilanjut. Lagi, teman-teman. Kalau kita melempar, kita harus lihat dulu ke belakang, adakah orang di belakang. Jangan sampai membahayakan orang lain, apalagi kita berada di tempat keramaian. Harus berhati-hati. Terus yang berikutnya, kalau melempar, jangan sampai mata kail kita menyentuh tanah atau menyentuh lantai. Karena kalau tersangkut di lantai, saat melempar, tangan kita akan teriris oleh tajamnya benang PE ini. Itulah beberapa tips buat teman-teman ya, dalam memancing di pinggir pantai ini. Dan saat ini kita akan coba mancing dasaran di pinggir pantai. Oke, lanjut. Ya, ini umpan yang akan kita lempar ini. Ada 3 umpan. Semakin besarnya umpan yang kita pasang, semakin besar kita, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan ikan. Oke. Okay. Hey, dimakan. Hey, 2 kali tak putus. Maksudnya putus kayak nunggu sampai mata pancing itu anggotanya kabur deh. Kita ambil satu. Woi, ada umpannya jatuh sini. Umpannya jatuh sini. Ada umpannya jatuh sini. Berarti dua jatuh. Nah, dua. Ada aku. Harus makan, tidur, kenyang dong. Lihat pakaian. Eh, anda melawan juga serasa. Tapi melengkung. Ay, kantong ini dah. Apa? Ay, buntel. Wow, ikan buntel lagi pemirsa tuh. Mana? Makasih yang buat kita itu sama modelnya. Sama modelnya itu ikan. Nah, modelnya kan. Angkat. Sama modelnya ikan buntal. Ya. Baik buntal lagi teman kita. Oh wow. No. Luar biasa.